kualitas SDM dan alutsista. Kita sudah memiliki perencanaan disesuaikan dengan tantangan yang akan kita hadapi. Masing-masing Satker, kemudian fungsi yang memiliki tanggung jawab terhadap itu tentunya sudah melakukan kesiapan-kesiapan dan menghadapi tugas ke depan, menghadapi ibu kota negara baru yang tentunya juga mempersiapkan kesiapan anggota, karena di sana juga tentunya memiliki konsep yang berbeda dengan wilayah yang lain, karena memang jadi salah satu wilayah yang memiliki konsep hutan kota. Kemudian kita harus menyesuaikan dengan konsep tersebut menjadi wilayah yang menggunakan teknologi yang mungkin berbeda, termasuk kita memanfaatkan kompensator yang kita miliki sehingga kehadiran-kehadiran polisi yang ada tentunya juga bisa kemudian perlahan kita bisa manfaatkan perkembangan teknologi yang kita miliki yang terus kita kembangkan untuk bisa memberikan pelayanan. Saya kira itu hal-hal ke depan yang sudah dirancang dan saya kira Pak Hasrina juga sudah merancang bekerjasama mengecek kebutuhan-kebutuhan yang ada dan yang kita harapkan bahwa ke depan Polri terus bisa eksis dalam menghadapi berbagai macam permasalahan dengan peningkatan kualitas SDM dan termasuk tentunya peralatan yang harus kita miliki.